Halo semuanya, berjumpa lagi denganku Merah. Dan pada kali ini kita akan melanjutkan lagi series Minecraft Survival Indonesia kita di episode yang ke-20 nya. Jadi pada episode kali ini kita akan lanjut kembali ke desa lagi ya. Kita fokus di desa aja dulu. Dan saya sempat off record kemarin karena saya nggak mau membagikan rasa stres saya ya, karena saya nggak mau kita semua tertekan bersama-sama. Jadinya saya selesain ya trading hall itu sendirian. Dan di sana itu sempat banyak drama. Kalau mau tahu itu mungkin ada sekitar 3-4 kali drama. Mulai dari zombie kita digebukin oleh iron golem, terus zombinya nggak bisa nge-hold item, terus lagi apalagi villagernya nggak mau jadi pekerja, dan ya lebih lah pokoknya. Dan ini juga saya sampai tahan mod rail ya. Dan juga di sini sudah saya tambahin lagi 2 villager. Dan ini sudah sampai master. Oke, di barang kita sampai master. Dan item paling bawah itu satu item yang paling saya inginkan, yang benar-benar saya dambakan, name tag coy. Kita dapat satu name tag. Dan malam ini nanti kita bakal cari zombie dulu ya. Dan mungkin pada video kali ini kita akan membuat iron farm karena iron kita semakin sedikit. Oh iya, kita sudah bawa 3 poison of weakness. Jadi kita siap-siap aja ya ngebantai villager lagi hari ini. Saya sudah gak sabar karena, oh iya, sama satu hal lagi nih. Entar, kalau gak salah ya, kalau gak salah saya mau buat buku. Tapi saya gak bawa. Oh, cuma ada satu. Ya, saya mau buat bookshelf coy. Tapi saya malah gak bawa buku yang banyak. Jadi kita cuma bawa literalnya doang. Jadi kita bakal balik lagi. Dan mungkin kita skip aja ya. Jadi saat off record kemarin saya sempat memperbaiki item-item. Dan oh iya, ya, saya baru ingat satu hal. Setelah sekian lama perjuangan ya, kita akhirnya dapetin banyak sekali mending di sini guys. Itu ada 1 2 3 4 5 6 7 8. Kita punya 8 mending, dan juga kita dapat item-item yang sangat-sangat menyenangkan ya, apalagi kalau bukan efisiensi 4. Dan kita bakal taruh ini di sini ya. Oke, kita enggak kos 5 enggak masalah. Kita taruh aja. Terus sebenarnya kita perlu ini sih, apa sih smith. Jadi kita enggak perlu ini ya. Kalau mau sih sebenarnya saya mau ambil unbreaking-nya aja, cuman karena unbreaking-nya nggak bisa diambil, jadi unbreaking bakal kita taruh di sini, bisa nggak ya? Jadi unbreaking masih unbreaking 3. Ini improving efisiensi ya. Udah, kita taruh di sini. Jadi wow boy, ada sharpness-nya juga. Aduh, sudah nggak apa, kita ambil juga guys. Oke, kita ambil sharpness-nya aja. Aduh. Harusnya tadi taruh di sini aja power-nya ya. Ya unbreaking tadi kita taruh di sini aja harusnya tadi. Tapi udahlah, apa sudah ketaruh. Dan ini ada beberapa item yang mau kita simpan. Kita mau upgrade bow karena kita nanti mau ngelawan naga, nggak bisa kalau kita nggak punya bow. Oke guys, malam pun sudah tiba dan mulai semakin banyak monster di sini. Oke, ada zombie cu. Ntar, ini mode normal ya, jadi kita nggak terlalu khawatir kayak kemarin. Kok malah gua bunuh. Saya kesini kan mau nyari zombie, kok malah saya bunuh tadi ya. Saya mau apa tuh, menaruh zombie jadi tempat iron farmnya nanti. Kita harus ambil satu zombie, terus zombie itu bakal kita taruh dulu di sini. Kita bakal buat iron farmnya mungkin di sini aja kali ya. Ya kita buat di sini aja. Dan pohon ini akhirnya kita tebang juga guys, karena bakal ganggu nanti misalkan kalau kita taruh di sini. Jadi bakal kita tebang dulu ya. Kita tebang dulu. Dan ya nggak apa, kita tebang aja. Lagian juga kita perlu bahan baku lumayan banyak. Bahan baku kita sudah banyak menipis gara-gara saya nge-trade stick ke villager. Itu Fletcher, jadi banyak terbuang kayu. Oke guys, kita ketemu satu nih, kita dapat satu nih. Kita taruh dulu di sini, kita taruh di apa tuh, kita taruh di Minecraft dulu ya. Oke, sini. Kita sudah ketemu satu nih, kita taruh dulu di sini. Dia nggak mau ya, dia nggak mau naik ya. Dia malah muter-muter kayak gini doang dari tadi. Coba sini. Dia nggak mau naik coy. Dia nggak mau naik. Nah, yey. Loh, ajaib. Tar, naik. Naik, gue gak mau naik ya udah. Coba naik. Mau naik gak? Waduh, gak mau naik deh anjir. Anjir, gue mati nih. Oke, ini harusnya zombie yang gede ya. Gak bisa yang kecil. Oke nih, oke. Kita ngelawan boss. Tuh kan, kita harusnya perlu yang itu, smith. Kalau dia pakai yang ini, dia gak ada damage-nya ke monster. Oke lah, kita harusnya pakai kapal ya. Cuman karena kita belum punya kapal, kapal kita hilang. Bukan hilang, kapalnya kita taruh di kota, di rumah. Jadi kita nggak punya kapal di sini. Kita taruh dulu barang-barang nggak guna di sini. Saya ngapain coba bawa spider eye. Terus ini kita bawa ini di sini. Tapi nggak apa, kita taruh aja. Salah satu musuh kita di sini adalah iron golem ya, karena iron golem ini bakal jadi masalah. Kita pokoknya harus dapetin zombinya dulu, nanti yang lain-lain itu bakal nyusul. Pokoknya kita dapetin dulu zombinya. Mana pun caranya, kita dapetin dulu zombie. Dan ini kita ganti ke torch dulu. Oke.
Mungkin ada satu nih, harus mati nih. Hai guys, dan kita sudah selesai dapetin zombinya, dan ternyata saya cuma dapat satu. Itu pun zombinya sudah saya taruh di trading hall, dan mungkinnya bakal kita balikin aja zombinya ya. Tapi sebelum itu kita mau kasih dia nama dulu guys. Kita mau kasih nama dia apa ya? Mungkin kita bakal kasih nama yang unik-unik nih. Kita coba kasih nama. Kita ambil name tag-nya dulu. Kita mau beli name tag satu lagi dong. Oke, name tag satu lagi dong bang, beli ya. Oke. Ini jaga-jaga, misalkan kalau zombie kita mati, kita ada apa tuh yang lain. Kita coba tulis dodol hijau. Dodol hijau. Oke. Kita kasih nama dodol hijau. Mana sini zombinya? Oke, dodol hijau. Oke, selamat datang dodol hijau di apa tuh? YouTube apa merah, dan ya kita dia bakal jadi teman kita ya. Oke. Jadi sebelum itu saya buat iron farm ini dapat referensi dari YouTube, dan mungkin kalian bisa lihat di deskripsi ya penjelasan saya dapat dari mana referensi ini. Dan terima kasih banyak untuk referensi yang saya dapat ini. Oke, sebenarnya cukup basic sih, cukup simple, tapi basic sih, simple sih, cuman saya nggak bawa apa-apa anjir. Oke, kalau nggak salah saya taruh angkat 5, terus lagi kita perlu stone, nggak perlu stone sih, sebenarnya kita mau apa aja bisa. Yang penting building block, dan ini cuman untuk apa tuh, biar sementara aja. Tapi sebelum itu kita mau ambil dulu ini guys, kita ambil apa ya, ambil batu dulu sama tanah. Oke, kita ambil dulu batu sama tanah, terus ya ini tanah sedikit aja sih karena cuma sifatnya sementara. Terus ini, dan kita ambil block of redstone. Block of redstone kita ubah dulu jadi ini. Terus kita mau buat repeater. Cara buat repeater gimana ya? Waduh, jangan bilang pakai quartz. Waduh, ntar kita coba cari, buka ini dulu, buka Google dulu ya. A few minutes later. Oke, syukurlah enggak guys, ternyata cuma perlu cobblestone aja, dan cobblestone-nya itu cukup sedikit sih. Kita cuma perlu sekitar, kita ambil dulu satu. Oke, cuman dia perlukan, kita perlu 4. Nah, satu repeater itu perlunya 3. Berarti kita perlunya mungkin sekitaran, ya gitulah ya, pokoknya kita perlu. Terus ini kita ambil dulu, sedang apalah kalau aja misalkan kalau masak semuanya. Dan ya kita mau repeaternya dulu. Baiklah, zombie dodol hijau masih ada di gedung, jadi kita bisa taruh dulu ya, 3, 4, 5. Terus kita ambil cobblestone kayak gini. Waduh, kok tiba-tiba transparan coy. Waduh, kita punya mata batin. Oke, okay. Ini ya di tempat apa ya, ntar saya lupa. Oke, okay, pokoknya kayak gini kurang lebih. Terus lagi kita buat block diagonal kayak gini. Taruhnya di sini aja. Oke, okay. Di sini dan di sini. Oke, okay, mantap. Dan kemudian kita taruh redstone di sini. Ya kurang lebih kayak gini ya. Pokoknya kalian lihat aja. Kalau saya masih ingat ya, kalau enggak ya udah maafin. Kayak gini. Di sini kalau salah ngarah ke sana. 1 2 3 4. Terus lagi ini ngarah ke sini kalau enggak salah. 1 2 3 4. Itu ada satu. Ini coba kasih air. Oke, kasih air dulu guys ya. Kita kasih air dulu nih zombinya. Oke, kita kasih air dulu. Aduh, kita nggak bisa lama-lamaan ngasih dia lama-lama di sini. Waduh, tar sini. Waduh, nggak bisa diambil lagi. Waduh, mati tuh. Belum mati. Kita coba dia masukin dulu ke dalam itu apa tuh, dalam lubang. Kita mau taruh dia satu, jadi dodol hijau biar aja di dalam rumah. Dia mati nggak sih? Moga aja nggak mati ya. Waduh. Oke, daripada hilang aja. Mana sih ada nggak bawa situ? Atau kayaknya hilang ya sudah. Nanti aja, nggak usah.
Oke guys, saya sudah bolak-balik YouTube dan semoga aja kita kali ini nggak nyasar ya. Oke, kita ambil apa nih? Ini apa sih namanya nih? Apa sih? Piston. Oke. Terus kalau nggak salah taruh di sini. Ntar. Ya benar. Kalau nggak salah ini di sini. Terus ini ngadep ke atas. Oke, mantap. Ntar guys. Oke, saya nge-lag. Kalau salah ini di atas. Oke. No. Waduh, ngantuk. Oke, terus ini kita ambil batu cobblestone. Oke, kayak gini ya. Misal kita taruh ini. Coba kita kasih. Bisa nggak ngaruh nggak ya? Silakan. Oke, kita coba taruh. Oke guys. Oh, yang ngaruh nih. Oke, benar. Oke, berarti sudah benar. Dan itu ada creeper di sana nganggur, kasihan. Dan kita taruh 4 blok di atas platform ini ya, bilang ya. Oke, dan ya, oke, saya kurang satu buy item lagi. Kita perlu yang namanya bed. Oke, kita ambil bed dulu. Kita taruh 1 2 3. Oke, kita buat dulu ya crafting table. Saya mau buat ini nih, apa nih namanya itu, untuk pekerja petani itu. Oh ya. Kita mau buat harvester dulu, 3 biji juga tuh, 2 3. Dan kita mau buat ini. Tuh 2 3. Oke, enggak nyampe, enggak dapet coy. Oke, kita buat dulu ini ya. Taruh di sini kalau enggak salah. Kita taruh dulu oak trapdoor-nya di sini. Nice. Oke, dan apa lagi yang kita perluin ya? Mungkin taruh villager-nya. Oh ya, kita perlu kaca, guys. Kita perlu kaca nih. Kira-kira wajib pakai kaca ya atau boleh pakai item lain? Kalau wajib mah waduh, kita harus nyari kaca dulu kalau gitu. Ada. Thank you.
Baik guys, kita sudah mau closing dan ini dia tahapan terakhir dan enggak terakhir-terakhir amat sih, dan semoga aja berhasil ya. Oke, kita taruh dan ini dia sudah akhirnya setelah sekian lama hampir 30 menit saya buat kita buat ini. Dan kalian juga nontonnya sambil denger-denger lagu. Oke, sambil denger lagu remixnya. Kita kan di ini kan dipercepat. Oke, dan saya enggak tahu yang berhasil apa enggak, ya ampun sumpah. Oh my god. Oke, kita coba dulu ya. Kita makan dulu. Harus coba aja makananku dari satu stok sekarang sudah sisa berapa biji. Oke, sekarang kita kasih. Oke, kayak gitu ya. Saya nggak tahu kira-kira nge-spawn apa enggak ya, tapi katanya ya dibilangnya itu 300 bisa, dan ini bakal kita tunggu di sini. Oke, karena saya nggak tahu mau ngapain dan semoga aja dia nggak nge-spawn di bawah ya. Nah, semoga aja, tapi nggak apa nih, kita coba aja, kita lihat aja. Ini ada satu yang ganggu. Oke guys, kita lihat aja di sana ya. Kita mau buat tangga juga nanti biar kita bisa ngelihat di atas sana ada apa. Kita buat tangganya dulu ya. Dia belum respon apa-apa coy. Jadi kita harus lebih berdoa aja. Apa mungkin? Aduh, astaga naga, kok aku hancurin. Pinter. Aduh pinter, sumpah. Aduh, gimana sih ceritanya bisa hancurin lagi? Nih ke arah sana ya, 2, 2, 3 dan ini kita taruh di sini saja. Nah kayak gini, nice. Oke, moga aja ada ya. Oke, waduh. Astaga naga. Oke, kita buat dulu tangga guys. Kita buat tangga dulu. Kita buat tangga. Kita buat tangga. 2, 2, 3, 4. Ini kelipatannya 28. Oke, 28-nya pas ya. Nice, tepunya 12 tangga. Katanya perlu 8 aja sih. Saya kurang tahu ya, apa mungkin gara-gara ada golem ini jadi mereka ngerasa aman gitu. Karena gara-gara ada golem ini mereka malah mempersulit. Kaget. Oke, dia sudah langsung mati guys. Ya sudah, kalau berhubung langsung mati, kita langsung dapat iron juga. Kita mau lihat progresnya dulu, nggak bisa ya. Belum ada iron nih, belum ada iron golem yang muncul nih. Tapi nggak apa nih, penting kita sudah bisa selesai kayak gini. Dan misalkan kalau kalian mau jelasnya aja, bisa lihat cek di deskripsi ya guys ya. Ini saya sudah nggak tahu lagi mau ngapain, sempat berusaha bingung banget. Oke, ya moga aja lancar ya. Oke lah, kita coba AFK beberapa menit. Tapi nggak pasti, mungkin saya bakal AFK-nya di off record aja. Dan kita mau ngeliat ini, harusnya ini tangganya di depan lagi nih harusnya ya. Harusnya di depan coy, sorry salah. Oh ya bener tuh bener, widih nge-spawn coy, amazing. Ada satu golem tersiksa. Ini satu, baru tetap naik sini. Ada golem tersiksa, mampus. Oke, masa satu mati ini sudah. Oke, kita ambil dulu ini. Ini kita pindahin dulu, ini kita ganti dengan kaca dulu lagi. Ternyata nggak ngaruh ya guys ya. Berarti kita bebasnya mau pakai yang mana, yang penting ada itunya ya. Tapi emang secara sekali mau mainnya pakai mana. Kalau saya sih ya pakai gelas yang kayak gini nggak masalah. Dapat lihat ada 3. Oke, mantap. Dan oke, ada lagi nih. Ya udah, kita punya iron farm akhirnya guys. Hore. Aduh. Mampus. Oke, kita rata sisa sedikit. Dan saya tadi mau rencana mau itu, mau nambahin villager di trading hall, cuman belum sempet. Tapi nggak apa deh. Kita punya 2 bangunan yang serbaguna. Saya mau tambah satu lagi tapi nanti aja, karena ini aja kita sudah susah. Bukan susah apanya ya, kita susah stress mindahin villager. Kita tadi mindahin villagernya, tadi ada yang pindah-pindah ke sana, ada yang pindah-pindah ke sini, dan juga lebih parah lagi zombinya. Oke lah, oke, ini sudah cukup dramanya. Baiklah guys, mungkin gini aja dulu untuk video kita pada kali ini. Kita bisa lihat di atas ada iron golem yang terlalu tersiksa, dan mungkin bakal kita cek lagi dapat berapa ya ironnya. Dan mungkin next video kita akan buat apa lagi nih kira-kira. Saya nggak tahu yang mau buat apa lagi, tapi ya tenang aja, dunia Minecraft kita belum tamat, jadi kita masih punya banyak hal yang mau kita bikin. Ya, stay tune aja apa yang bakal saya hadirkan nanti. Terima kasih yang sudah menonton, sampai jumpa pada video selanjutnya. Goodbye.